Ini ayam masak kecapnya kita coba ya dengan nasi hangat, gitu ya. Nih, kita coba. Lalu kita masukkan daging ayam yang sudah kita goreng ya. Masukkan aja semua dan kita tunggu sampai airnya ini berkurang. Kali ini saya mau membuat ayam masak kecap. Bahannya itu ada 500 gram daging ayam yang sudah saya potong-potong seperti ini ya. Lalu bumbu-bumbu yang saya gunakan ada 5 siung bawang putih, 1 siung bawang bombay, 4 batang bawang prei, 1 buah cabai merah besar, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus pedas, 1 sendok teh tepung kanji. Oke, nanti kita lihat proses cara masak ayam masak kecap ini ya. Selamat menyaksikan video ini. Daging ayamnya saya goreng terlebih dahulu ya. Ini ayamnya cukup saya goreng seperti ini ya, kita angkat dan nanti akan kita masak lagi ya. Ini ya. Bawang preinya saya potong-potong seperti ini ya. Bawang putihnya kita cincang, ini cincang halus saja ya. Bawang bombay juga saya cincang halus ya. Cabai merah besarnya saya iris seperti ini ya, memanjang. Kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya terlebih dahulu. Tumis sampai harum. Ini bawang bombay dan bawang putihnya sudah harum, sekarang kita masukkan air ya. Ini.
aduk. Kita masukkan 1 sendok saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus pedas, 1 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk. Masukkan kaldu ayam, garam, dan juga merica bubuknya. Lalu kita masukkan daging ayam yang sudah kita goreng ya. Masukkan aja semua dan kita tunggu sampai airnya ini berkurang ya. Dan bumbu-bumbunya ini tercampur ke dalam daging ayam masak kecapnya. Ya, kita tunggu aja nih sampai airnya berkurang. Terakhir kita masukkan potongan bawang prei dan juga potongan cabai merah besar. Lalu kita aduk sampai dia layu. Agar kuah ayam masak kecapnya kental, kita masukkan tepung kanji yang sudah kita cairkan ya. Dijamin nanti kuahnya ini kental. Ini ayam masak kecapnya udah matang seperti ini. Ini akan saya matikan kompornya ya. Mantap banget. Ini ayam masak kecapnya saya masukkan ke wadah seperti ini ya. Lumayan banyak. Ini ayam masak kecapnya akan saya coba ya, menggunakan nasi putih hangat ya. Coba. Ayam masak kecapnya mantap banget rasanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Ayam masak kecap mantap.